Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama Dekong Menyan di channelnya Dedi Rupani Channel ya. Ya, ya. Jangan lupa subscribe dan like, tonton terus video kami. Untuk kali ini saya akan membacakan surat pernyataan permohonan maaf ya. Untuk para YouTuber pemula dan kita semua masih belajar. Masih belajar dan kita. Untuk lingkungan sekitar. Ya, dan untuk lingkungan sekitar masih sama. Silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan surat ini saya mewakili teman-teman YouTuber pemula yang belum mencapai 4.000 jam tayang, yang belum 1.000 subscribe, sudah ada iklan tapi belum dapat penghasilan. Kami menyatakan permohonan maaf kami terutama dengan konten vlogger misteri dan umumnya berbagai konten kreatif lainnya. Dari dasar lubuk hati kami yang paling dalam, mohon maaf sebesar-besarnya bila aktivitas kami di channel YouTube mengganggu pikiran dan hati saudara-saudara aku yang berada di lingkungan sekitar yang begitu perhatian kepada kami, yaitu para YouTuber pemula yang belum mencapai jam tayang atau belum 1.000 subscribe atau sudah dimonet tapi belum menghasilkan berpenghasilan ya. Pastinya saudara-saudara selalu bertanya-tanya, sudah dapat berapakah penghasilan di YouTube sehingga membuat saudara-saudaraku kepikiran dan berkecamuk dalam hatinya sehingga mungkin sampai tidak bisa tidur. Aduh, tidak bisa tidur ya. Gila. Iya. Sekali lagi kami mohon maaf sebab kami para YouTuber pemula hanyalah ingin menghibur diri sendiri atau sekedar hiburan di samping mengharapkan penghasilan dari itu, tidak maksud untuk mengganggu pikiran dan hati saudara-saudaraku semuanya. Demikian surat pernyataan permohonan maaf ini kami buat supaya dipahami dan digunakan sebagai mestinya. Hormat kami para YouTuber pemula Dedi Rupani Channel. Atas siapa? Dekong Menyan. Oke, siap. Terima kasih Dekong Menyan. Ya.